Rangka kuda-kuda mau plafon. Instalasi. Plafonnya jadi, instalasi masukin baru kita aja. Luar biasa nih. Ini mandornya Mas Sugeng. Semuanya nih dari blok sana sama ini. Oke. Ini rangka. Ini orangnya pakai berapa ini? Berapa inch ini Pak Sugeng? Pak Sugeng. Apanya tuh, Pak? Kuda-kudanya kita. Kuda-kudanya 0,75. 0,75. Terus yang ini. Kanal C terus sama yang ini. Bolonya 4x4. 4x4 ya. 4x2. Ini sama yang untuk rangka plafon ya. Iya, betul. Oke. Ini HCA-nya bagus banget nih ya. Jadi ini kamar. Ini ruang keluarga ya? Ruang sholat ya ceritanya ya. Wah. Iya karena musola. Pentingnya. Ini tinggi sekali nih anunya. Ini meja dapur standar. Ha. Ini nanti di bawahnya ada mesin cuci. Oh, jadi langsung di dalam ya. Wah, menarik sekali nih. Biasanya. Ini Pak Sugeng yang punya ya rumah ini ya? Oh, Pak Turip, Pak. Pak Turip ya. Oh. Ini yang punya proyek. Saya pikir. Saya pikir ini punyanya Pak Sugeng. Proyeknya punya Pak Hael. Bosnya. Bos utama pokoknya. Kamar mandi ya nih. Ada topiannya. Ini garden. Ini garden. Iya, ini garden ya. Ini ada daknya nih. Daknya buat toren juga ya. Daknya buat toren. Tapi ini adjust karena apa namanya supaya kuda-kudanya sama ya Pak dengan sebelahnya ya. Tuh sparingannya bagus ya. Sparingan harusnya memang harus dibuang keluar. Sebenarnya jangan di dalam Pak ya. Iya, harusnya drainnya jangan ke sini, Pak. Karena bisa rembes. Ada kunci.